Junjungan kasih hadirnya Datuk Majlis Bersuluh. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Mesra bertamu, hidangan pula sudah tersedia. Sampai masanya menjamu selera, sehidang sepermakanan. Basuh tangan, sing-sing tangan. Untuk itu, majlis bina rendah diri untuk mempersudi. Kan tuan-tuan, apalah kiranya barang dicubit secebis rahsia buat pelengkap selera dan muda. Hadirin dan hadirat dipersilakan menjamu selera. Selalu ia merendah, konon katanya dia hanya segelintir kecil sahaja yang masih tersisa di pinggiran unggul peradaban kita setiap zaman. Namun katanya dia akan dilahirkan kembali untuk merayau-rayau lagi di lorong-lorong kecil dan terpencil. Datangkan sedikit-sedikit penghargaan terima kasih atas kehadiran Ya Amat Bahumat Datuk Seri Diraja Haji Anang Yaakob yang sudi menyempurnakan penyampaian anugerah sastra pada malam ini. Biasa saya sangat gembira kerana Yang Amat Bahumat peka samping faham pesat pembangunan ekonomi, makin diimbangkan dengan pembangunan sosial budaya dan imbangi dalam mewujudkan jati diri rakyat di negara ini. Yang pentingnya pada hari ini kita bersyukur kepada Allah kerana buat kali pertama kita dapat mengadakan majlis penyampaian hadiah sastra Darul Makmur 2015. Sepatutnya kita telah mengadakan majlis seperti ini berulang kali. Tetapi hanya sejak Profesor Datuk Mansur Ghazaldain Ramli Akil datang jumpa saya, baru saya tersedar ada segolongan masyarakat kita yang nampak ketinggalan, iaitu ialah para sastra dan sastrawan sekalian. Tokoh-tokoh sastrawan. Itu sebabnya dalam jangka tempoh yang paling singkat, saya telah menunjukkan rasa simpati kepada DPMB dan akhirnya kemuncaknya ialah kita adakan malam hadiah sastra ini. Saya ucap terima kasih kepada Datuk Munawar kerana menyampaikan kata-kata manis. Kata-kata manis ini banyak sebabnya. Sama ada ia membolik ataupun punya niat-niat tertentu. Tetapi kita jangan buruk sangka. Apabila Datuk Munawar bercakap baik, kita pun sangka baik. Dan dia menyatakan untuk mohon RM200. Sebenarnya begini, kita ikut kesesuaian. Mungkin perlu 2 juta, 2 juta kita kan. Mungkin perlu 15,000 ringgit, 15,000 kita beli. Jadi tidak ada amount tertentu. Walaupun insyaAllah kita akan cari jalan supaya golongan sastrawan ini akan dibantu. Dalam soal kebudayaan kesenian ini, maka bidang kesusastraan adalah juga penting. InsyaAllah kerajaan negeri, buah pimpinan saya dan sokongan keadaan di majlis besar kerajaan akan terus membantu Jabatan Persatuan Melayu Pahang, DPMB untuk menjadi satu tempat yang boleh dijadikan landasan untuk adik-adik sastrawan di Pahang ini menyebabkan diri. Saya terima kasih kepada Dain kerana memberikan sedikit sebanyak butir-butir dari perspektif sejarah. Saya sebutkan di sini bagaimana saya rasa suka cita bersama-sama dengan tuan-tuan, puan-puan saudara-saudari pada hari ini
dan kita difahamkan Dewan Keselatan Melayu Pahang ditubuhkan pada 17 Mei 1927 di Temerlong. Dan kita teringat kepada tokoh-tokoh awal di BNB sebagai contoh Allahyarham Datuk Haji Khalid bin Gawi, Tengku Jaafar Hussein, Tengku Sulaiman Haji Konit, Tengku Mat Akil, Tengku Selamat Melayak Arwah Batu, Tengku Zulkifli Ismail, semuanya Arwah, Tengku Sulaiman Haji Konit ini masih ada lagi kalau kita ditemui di Temerlong dan berpuang lagi. Dan kita sepatutnya mendoakan sejarah mereka di cucuri rahmat ke atas ni oleh Allah SWT. Hujan cinta kekasih jika gerimis merindis di persada cinta kita basah bersama dalam sebuah pelukan. Kita terus berjalan menuju ke depan meredah rintangan penuh janji-janji hidup berdua mati bersama. Kita tak hiraukan halangan, terus berpegangan tangan, cinta kita seindah pelangi, sehangat cintai, seindah cahaya 14 purnama, seluruh fajar kita di semua. Oh, indahnya cinta kita, tak terkira, beriringan membawa harapan, kasih kita bersatu, cinta berpadu, membina mahliga impian, walau gerimis, terus berpanjang. Kepada Osman.
tertentu dan yang dilahirkan pada tanggal 11 Mei 1955 di Kampung Langkah Baru, Kelantan. Kini beliau telah menetap di Bukit Setempong, Kelantan. Okay.